inilah kilas VOA, saya Nova Purwadi di Washington DC. Serangan bom bunuh diri ke kamp pengungsi di Nigeria Utara menewaskan sedikitnya 28 orang dan melukai 80-an lainnya. Saksi mata mengatakan pelaku serangan adalah 3 perempuan. Polisi Brazil didukung militer meluncurkan operasi melawan geng-geng kriminal yang berada di balik gelombang aksi kriminalitas di pinggiran Rio de Janeiro. Aparat Spanyol menyelamatkan 300 lebih migran dari lepas pantai Cadiz. Para migran bertolak dari pantai utara Maroko menaiki 7 perahu. Perdana Menteri Inggris Theresa May meninjau kapal terbesar dan tercanggih Angkatan Laut Inggris HMS Queen Elizabeth yang bersandar di Portsmouth. Begitu beroperasi penuh, kapal induk ini bisa mengangkut 40 pesawat.